Inilah cara memasang. Ya, aku saya juga lihat. Kompas kopling Toyota. Ini ada apa ya? Ada apa? Begini dia sudah. Motor gua. Sama-sama masukkan aspres. Matahari atau dekrup yang sudah terpasang, tinggal nanti tahap pengencangannya memakai kunci shock 14. Bayu Putra Motor. Silakan like, komen, dan share. Apabila Anda membutuhkan tutorial yang lain, silakan komen di channel kami di bawah ini. Tentang pemasangan atau pembongkaran semua jenis mesin-mesin mobil. Nah, ini yang sedang Anda lihat adalah video pemasangan matahari Toyota Rino yang sedang dipasang oleh montir kami ini. Caranya adalah dengan mengencangkan baut-baut yang menempel agar rata. Jangan sampai ada yang ketinggalan bautnya. Yuk!